semuanya sahabat Kompas bertemu lagi bersama dengan saya di sini Michiko Faradiba. Tapi sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimana di masa pandemi yang masih merebak saat ini. Salam sehat tentunya dan kembali lagi tentunya di program yang sangat luar biasa yaitu tanggap pandemi bersama melawan COVID. Tangga pandemi ini adalah program virtual atau daring persembahan harian Kompas untuk membahas topik dan isu aktual dalam perspektif yang objektif dan di edisi tanggap pandemi spesial kali ini kita akan menghadirkan perbincangan yang sangat spesial juga tentunya dengan tema tanggap dan sigap saat dinyatakan positif Covid-19. Tapi sebelumnya saya akan terus mengingatkan ya dan tidak bosan-bosan juga untuk mengingatkan semua sahabat Kompas untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, Kemudian juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, okay, baik. Dan di tangga pandemi kali ini, di mana ya, apabila kita dinyatakan positif COVID-19, ini merupakan sesuatu yang mungkin sampai saat ini banyak orang yang belum tahu dan belum dapat menerima gitu ya. Jadi, tangga pandemi ini merupakan cara kita untuk bisa mensosialisasikan dan juga mendatangkan dua orang narasumber yang juga memang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Oke. Okay? Dan tema kali ini adalah tanggap dan sigap saat dinyatakan positif Covid-19. Karena dinyatakan positif Covid-19 ini merupakan kabar yang paling tidak ingin didengar oleh siapapun. Tetapi apabila kabar itu tiba-tiba, maka siap tidak siap memang harus dihadapi ya. Dan sayangnya karena keengganan menghadapi kabar tersebut justru membuat banyak orang menjadi benar-benar tidak siap. Dan sebenarnya kita nggak perlu panik nih, tapi juga jangan terlalu menganggap enteng. Dan dibutuhkan panduan, baik sikap mental maupun langkah-langkah praktis yang tentunya harus dilakukan saat dinyatakan atau ada orang terdekat kita yang positif COVID-19. Nah terkait hal itu, tanggap pandemi menghadirkan talkshow bertema tanggap dan sigap saat dinyatakan positif COVID-19. Untuk itu, ya tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung saja mengundang ya narasumber kita ada dua orang yang sudah ahli di bidang yang masing-masing. Tentunya ada dokter Virial Nadia Rahma, Endiomed, General Practitioner, Health Educator, Satgas COVID Jatim. Wow, hai hmm. dokter. Teman -teman Halo lagi. Mbak Michiko. Virtual. Wow. Iya, kira-kira wow. cantik ya dokter ya. So do you Mbak Michiko? <laughs> <laughs> Kayak Barbie. Kita juga sudah bersama sapa di Instagram loh ternyata ya sahabat Kompas. Oke, okay, dan <tuh> <tuh> narasumber kita yang kedua ini juga nggak kalah glowing juga loh ya. Ada Dokter Abdullah Al Hazmi m.or O -R I -O K yaitu Dokter Atlet Disabilitas Kemenpora penyintas. COVID-19. Hai Dokter Hazmi salam Halo, kenal. Siko Salam kenal juga. Apa kabar, Keduka dokter? Nih, ikut, uh, saya diupdate dua cewek, saya kembali, <tuh> nih, sore hari ini. Uh, Alhamdulillah nah, sehat. sehat ya dokter. Ini lagi di mana sehat. dokter? Posisinya lagi berdaring uh, dari mana? Saya dari Surabaya. Oh dari Surabaya. Kalau dokter Virial sendiri ini posisi di mana nih dokter? Saya juga domisilinya di Surabaya sekarang, Bami Ciko. Oh oke. Okay. Sedang ya, ada kita berdua sama-sama di Surabaya. Yes, benar. Uh, ah, jangan-jangan kalian sedang bersebelahan nih, dokter nih? Oh, sudah. <laughs> okay. Bersebelahan kecamatan mungkin kali ya. Uh, uh, sebelahan kecamatan. <laughs> betul, betul, betul. Oke, okay. baiklah ya untuk sahabat Kompas dan juga kedua narasumber kita ini sebelum melanjutkan talkshow pada siang hari ini, saya masih akan terus mengingatkan ada pesan dari pemerintah melalui satgas penanganan COVID-19, yaitu ingat pesan Ibu mengapa ibu? karena ibu karena ibu adalah sosok yang dihormati semua orang. karena jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan kita bisa kehilangan ibu kita. maka ingatlah selalu pesan ibu yaitu wajib 5M: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. dan bila abai bisa membahayakan diri sendiri dan juga keluarga. dan ingat pula untuk mendukung dan bekerja sama untuk melakukan 3T yaitu tracing, testing dan treatment. Sebagai upaya menekan penularan Covid-19 dengan sukarela bersedia di tes, ditelusuri kontak erat serta dirawat jika positif Covid-19. Jangan lupa juga untuk mendukung percepatan-percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal dan mengakhiri pandemi Covid-19. Dan ingat, meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan juga tetap harus dipatuhi dan tetap kenakan masker meskipun sudah divaksinasi. Nikahkan masker vaksin dan marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab dan peduli pada ibu kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, bisa jadi ibumu sendiri menjadi korban kelalaian kita. Dan jangan sampai ya. Jadi ingat selalu pesan ibu. Oke. Okay. Baiklah untuk pembahasan kali ini ini memang um, apa ya lebih ke current isu juga yang mungkin sampai dengan sekarang juga banyak orang yang belum terlalu siap nih dokter-dokter ya untuk menerima kabar karena uh, kayak aku pun sebagai alumni gitu ya COVID-19 yang baru um, dua bulan yang lalu gitu akhir mm -hmm. Juni jujur kayak merasakan drop yang berbeda dari kita mendengar berita-berita yang lain seperti itu karena kayak uh, aku pun pribadi yang memang mobilitasnya lumayan tinggi tapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan dan segala macam kok kecolongan juga sih gitu kayak ada rasa kecewanya ada keselnya ada terus kayak ngerasa bersalahnya juga ada gitu dan mungkin ini juga patut untuk kita sosialisasi gitu ya kepada teman-teman yang lain yang mungkin alhamdulillah sampai sekarang nih belum nih ada di titik um, pernah merasakan gitu. Nah, kapan dan dalam kondisi bagaimana seseorang harus melakukan pengujian untuk mengecek apakah tertular COVID-19 atau tidak nih dokter? Dan apakah harus mengalami gejala tertentu dulu atau perlukah orang tanpa gejala memeriksakan diri? Ini untuk dokter Virial mungkin boleh dibantu jawab dokter. Oke, makasih banyak, Mbak Michiko. Pertanyaan yang memang sering banget nih ditanyain di masyarakat. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang testing COVID-19, kalian, teman-teman, harus tahu dulu gimana sih kondisi COVID-19 terkini di Indonesia. Nah, pada akhir bulan Agustus kemarin, ternyata... Positivity rate-nya di Indonesia masih di atas angka 5%, teman-teman. Padahal WHO merekomendasikan angka kurang dari 5% untuk suatu negara dikatakan aman, gitu Mbak Michiko. Nah, berarti Indonesia masih termasuk negara yang belum aman pandemi COVID-19-nya dan masih rentan. Dan ternyata kasus harian memang sudah cenderung turun. Sebelumnya lebih dari 10.000, sekarang sekitar 9.000. Turunnya memang masih sedikit, teman-teman. Dan angka kematiannya sudah mulai turun. Yang sebelumnya lebih dari 1.000, sekarang sudah di bawah 1.000. Tetapi pertambahan kasus masih terjadi dari positivity rate-nya rate yang 10%. Nah, sekarang kalau misalnya kita bahas tentang testing COVID-19, teman-teman semuanya harus tahu bahwa testing COVID-19 itu dianjurkan pada orang yang bergejala, ataupun pada orang yang tidak ada gejala tapi dengan kondisi tertentu. Nah, pertama-tama kita bahas dulu nih yang gejala. Nah, jadi untuk teman-teman yang merasakan ada gejala, gejala itu maksudnya di sini adalah gejala infeksi. Infeksi itu bisa nyerang sistem pernafasan, misalnya panas, batuk, pilek. Tapi teman-teman semua harus tahu kalau COVID-19 ini punya banyak muka. Dia nggak hanya nyerang sistem pernafasan aja, tapi dia juga nyerang sistem yang lainnya. Sistem saraf, sistem jantung dan pembuluh darah dan juga sistem pencernaan bahkan saluran kemih pun bisa kena. Makanya buat teman-teman yang merasakan ada keluhan dan kalian berada di zona yang rentan dan pandemi COVID-19 wajib hukumnya melakukan swab antigen ataupun PCR. Nah sekarang untuk yang tidak bergejala apakah perlu pemeriksaan testing COVID-19 ya dok? Nah sangat perlu juga tapi pada kondisi tertentu Nah, kondisi tertentu ini adalah kondisi yang membuat seseorang rentan terkena COVID-19. Rentan ini, teman-teman, bisa dari paparan terhadap COVID-19 yang sering, ataupun bisa karena daya imun tubuh yang melemah kalau misalnya kita lihat dari sisi paparan yang sering misalnya pada apa pada nakes pada tenaga kesehatan di Indonesia pada petugas-petugas publik yang banyak banget tuh paparan setiap harinya dan juga harus dipikirin juga orang-orang yang daya imun tubuhnya melemah misalnya ibu hamil ataupun orang dengan penyakit penyerta atau komorbid dan juga lansia itu sangat rentan dan harus dilakukan pemeriksaan rutin untuk testing COVID-19. Nah, ada nih suatu kondisi, mau dia bergejala ataupun tidak bergejala, tapi kalau dia ada kontak dekat dengan pasien yang sebelumnya terkonfirmasi COVID-19, itu juga wajib buat melakukan testing COVID-19. Gitu, Mbak Michiko. Oke, okay, jadi itu adalah hal yang terpenting untuk bisa kita lakukan, terlebih pertama kali, karena jangan panik ya, Dokter. Karena jujur, kayak aku pertama dulu, uh, agak panik juga nih, harus ngapain dulu nih gitu ya, karena memang awalnya yes, uh -uh. pada awalnya itu karena besok mau event, Terus hmm. soal antigen, dan ternyata aku positif gitu kan, <laughs> Dokter. Ini Kedua, sih, tanpa gejala ya kan uh, aku memang pada saat itu pada saat bangun pagi tuh emang agak bindel uh -huh. dok oh gitu kayak, udah kayak uh -huh. stay positive thinking aja karena sebelum sebelumnya udah sering dok maksudnya kayak aku uh -huh. agak gak enak badan aku flu aku ngerasa bindel ya tetap negatif aja tapi mungkin pada momennya waktu itu memang apes <laughs> jadi aku hmm. sampai aku meyakinkan diri Tereh. aku untuk memvalidasi nih ya dokter Hasmi ya sama dokter Virial uh, Uh, ya, harus dua kali deh gitu. Ya, biasanya bisa satu dua kali swab dan hasilnya tetap sama. Si positif juga. Mm. Wow, di situ langsung kayak drop, sedrop, dropnya. Tapi ya, mungkin pada saat dinyatakan positif COVID-19 nih, dokter, hal-hal apa saja yang harus segera dilakukan? Tapi sejauh mana nih tingkat kesegeraannya gitu? Mungkin di, boleh dijawab sama dokter Hasmi kali ya, silakan dok. Oke, okay. uh, mungkin kita saya dan mbak misiku pernah berada di fase yang sama ya mbak ya yeah, yeah, ketika yeah. kita dinyatakan uh, positif covid itu mungkin kita bingung uh, bener nggak sih ini saat ini kita positif apa ini jangan-jangan alatnya yang salah nih betul nah, kayak benernya, oh? denial gitu loh dokter bener banget karena itu memang uh, naluri alamiah manusia ketika memang mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan itu pasti akan ada fase-fase sebelum sampai ke fase penerimaan nah sebenarnya Uh, itu adalah hal yang alami ketika seseorang itu mendapatkan kabar buruk, termasuk uh, salah satunya dinyatakan positif COVID-19, karena menurut uh, Kubler Ross, salah satu uh, psikiater uh, dari Amerika, uh, menyatakan bahwa ada lima fase ketika seseorang itu mendapatkan kabar buruk. Yang pertama itu pasti denial, pasti nggak percaya. Nggak mungkin nih aku, nggak mungkin nih aku COVID-19. Mm -hmm. Itu hal yang pertama pasti yang terjadi. Nah, sampai di fase pertama, kemudian masuklah kita ke Fase yang kedua, anger marah. Kok bisa sih? Padahal aku tuh udah prokes, udah jaga jarak, udah cuci tangan, nah. udah selalu pakai masker saat ketemu siapapun. Kok bisa sih aku kena? Jangan-jangan orang-orang sekitar aku yang dia nggak nggak patuh prokes sehingga dia menularin aku? Padahal aku loh udah prokes banget. Itu pasti kita akan sampai ke fase yang kedua. Nah fase yang ketiga kita akan tawar-menawar mena begini. Iya oh, nggak ya? Kalau misalkan aku positif, terus gimana ya? Kalau misalkan sebenarnya ini negatif, jangan-jangan malah sebenarnya aku negatif, cuman alat tesnya aja yang salah. Jadi udah mulai fase yang kita bergejolak, bener enggak bener enggak bener enggak kayak gitu. Jadi kayak overthinking di, sendiri ya gitu Ya, antara antara insecure sendiri. sama nggak percaya kayak gitu kan? Nah, sampailah kita kadang itu fase keempat depresi. Beberapa orang itu enggak bisa seketika itu menerima kondisi uh. Uh, dia positif sehingga dia malah sedih aku positif ya ah yaudahlah uh, kok apalagi ditambah mungkin beberapa info yang memang ya menurut sebagian orang itu kurang baik ketika uh, mungkin kemarin juga disampaikan kematian tingkat kesakitan hal-hal seperti itu juga mungkin beberapa orang akan memperparah kondisi depresinya kayak gitu uh, makin sedih kemudian makin ngedrop imunitasnya semakin turun Sampai seseorang itu diharapkan bisa sampai ke fase acceptance, atau dia bisa menerima keadaan. Ya, udahlah, aku emang uh, harus terkena COVID, dan apa yang harus aku lakukan sekarang itu sebenarnya yang paling penting, kayak gitu. Jadi, yang paling penting ketika kita kemudian sudah uh, dari alat, dari gejala kita sudah menunjukkan, kemudian dari alat tesnya minimal, soal antigen sudah menunjukkan, maka sebenarnya kita sudah bisa ditegakkan diagnosa untuk COVID-nya sendiri dan langkah pertama adalah segera menerima asetans. karena semakin kita cepat menerima kondisi ini maka kita akan semakin segera move ke langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan nah ketika memang kita sudah harus uh, sudah terdiagnosa covid sesegera mungkin kita harus segala tracing testing dan treatmentnya itu yang paling penting nah tracing ini otomatis ketika mbak michiko kena otomatis langsung mikirkan siapa aja nih kontak erat Orang di rumah, orang tua, atau saudara, atau teman kerja yang uh, termasuk kriteria kontak erat, sehingga harus segera di-tracing juga, dilakukan testing. Dan ketika memang sudah didiagnosa positif, maka harus segera mendapatkan treatment yang tepat, karena ketika kita semakin denial, semakin lama untuk sampai ke fase acceptance, otomatis kita akan semakin lama juga menerima treatment itu. Dan ketika semakin kita menunda virus di dalam tubuh kita, itu semakin bereplikasi gejala yang kita rasakan akan semakin berat serta mungkin orang-orang yang sekitar kita akan semakin tertular karena dengan kondisi kita yang penanganannya kurang tepat. Kayak gitu, Mbak Michiko. Mungkin sambil Mbak Michiko sharing kan. Kalau udah ngerasain sendiri itu benar-benar tahu gimana sih paniknya kayak gitu. Bener banget, Dokter ya. Aduh, itu kayak hari pertama sampai hari ketiga lah itu kayak Kenapa? meratapi menyesal kayak apa harus kenapa aku dari sekian waw, banyak orang sampai... yang kena kenapa harus aku betul kenapa why ini? gitu kan cuman pada seiring berjalannya waktu kayak oh oke okay. akhirnya kita kayak bisa healing sendiri kayak ngambil sisi positifnya sendiri gitu tapi dokter ya dokter Hasbi dokter ini kan salah satu nakes yang juga termasuk penyintas Covid-19 gimana ya, saat dinyatakan positif COVID-19, kalau selama ini mungkin jadi tempat bertanya atau konsul pasien. Tapi malah kemudian mengalami sendiri nih gitu. Apakah ada hal yang membedakan? Itu bisa nggak diceritain pengalamannya dokter? Nah, uh, share sedikit aja nih. Ya, jadi betul -betul. kebetulan waktu itu sekitar, saya masih ingat banget saya didiagnosa covid positif itu tanggal 12 Januari 2021. Jadi ceritanya itu adalah, saya kenanya di first wave ya. Jadi ketika itu... Kita yang nakes itu udah mulai dapat vaksin yang gelombang pertama untuk vaksinasi pertama. Nah, salah satu uh, syarat ketika untuk uh, sebelum vaksinasi itu, saya memang uh, dipersilakan untuk uh, cek swab antigen terlebih dahulu. Saya sudah feeling nih, kayaknya jangan-jangan positif karena seminggu terakhir itu saya sebenarnya rasanya udah pengar. Mungkin nggak yang pusing batuk pilek dengan gejala yang berat itu, enggak karena seminggu itu gejalanya mungkin hampir-hampir tanpa gejala atau bahkan ringan sekali. Cuman hidung saya pengar. Cuman dua hari sebelumnya itu saya sudah merasa, ini bau sabun yang biasanya wangi kok nggak kecium sama sekali ya. Bau masakan yang biasanya bawang putih ditumis, orang rumah pada masak itu biasanya kecium kok ini nggak kecium ya. Sudah curiga, tapi masih denial. Karena pada dua hari itu tuh nggak e, mungkin lah aku kena COVID, aku kemana-mana. Selalu pakai masker dan selalu protes. Nah, akhirnya setelah di swab dan positif saya nggak denial. Jadi waktu itu Januari pemerintah kita untuk pedoman itu belum pakai yang dari WHO. Dari WHO itu Januari udah pakai yang gejala dan swab antigen sudah ditegakkan positif. Jadi tidak perlu menunggu PCR. Tapi saya nggak pikir panjang. Ah aku nggak mau nih harus aku PCR dulu nih baru aku yakin positif enggak. Karena di situ saya tahu panduan WHO sudah menyebutkan bahwa ketika gejala dan swab antigen menunjukkan positif, maka sudah hampir pasti kita pasti positif. Langsung saya segera jauhkan diri saya dari orang-orang terdekat dulu ya, dari keluarga. Waktu itu udah nyiapin hotel tuh. Udah nyiapin hotel, mau isoman sendiri di hotel. Karena nggak membayangkan sebetulnya akan berada pada posisi ini. Kayak gitu. Setelah uh, udah nyiapin hotel, kemudian saya segera telepon orang rumah, segera semua orang rumah minimal swab antigen, biar cepat 15 menit bisa jadi. Nah, ternyata tadinya yang awalnya saya mau isoman sendiri, yang ada jadinya adalah dari kita bertuju yang ada di rumah akhirnya yang negatif cuma satu orang cuma orang tua laki-laki mertua saya laki-laki sehingga akan dirubah informasinya yang lain pada di rumah keluarga yang masih sehat dan negatif akhirnya uh, harus keluar rumah dulu uh, untuk mengamankan dirinya juga karena ketika kita semakin kontak karena di dalam rumah ya otomatis kita akan semakin lama terpapar bedanya apa sih sama orang umum mungkin karena saya lebih tahu masalah prosedurnya dan masalah penerimaan ini, saya sudah memang ya harus siap. Ketika memang kita sudah harus terkena COVID, ya sudah nggak usah denial. Kita harus segera menerima dan harus segera tahu apa yang harus dilakukan. Jadi segera saya tracing keluarga saya di siang harinya, sore harinya saya langsung uh, segera mencari obat-obatan yang memang sudah uh, masuk ke protokol terapi untuk COVID gejala ringan, uh, gejala tanpa gejala, dan gejala ringan. Seperti itu sih, Mbak Misiko Soalnya waktu itu juga bingung, mertua saya yang... Nah, perempuan, ibu saya yang perempuan, itu sampai di ICU COVID selama 11 hari. Ini hmm. nggak kebayang tuh, yang rumah pada isoman semua, yang ibu harus di ICU COVID 11 hari, itu rasanya udah di rumah, udah campur aduk ya. Apalagi uh, ibu saya punya beberapa komorbid. Yang muda-muda sih mungkin nggak masalah sih ya. Tapi yang tua-tua ini dengan gejala desaturasi waktu itu kalau nggak salah 80-85% panik. Apalagi kita orang kesehatan kita tahu nih prognosisnya covid COVID itu nggak ada penyakit yang bisa menyebabkan desaturasi dalam waktu singkat hitungan jam atau satu hari itu kalau nggak COVID, asma, PPOK, paru kronis itu nggak mungkin menyebabkan desaturasi dalam waktu singkat. Jadi kita udah mikirnya udah kemana-mana, wah jangan-jangan, jangan-jangan seperti itu kan isinya di kepala itu sehingga udah langsung aja mamah kita bawa ke rumah sakit. Kalau memang harus uh, di masa isolasi di ICU nggak apa-apa masukin dulu. Nanti masalah orang rumah kita pikir bareng-bareng selanjutnya -bareng, gimana mungkin itu sih kalau sharing dari saya mungkin mbak Michiko ada pengalamannya mungkin gitu ya dok uh, karena kan kalau first wave itu masih uh, menerka-nerka gitu treatmentnya seperti apa berbeda dengan di 2021 ini anggaplah second wave gitu ya karena kita sudah tahu nih untuk untuk pengobatannya sendiri seperti apa kayak karena kayak saya pun sendiri pada saat tahu saya positif pun Kayak sudah tau treatment seperti apa, untuk konsultasinya pun hanya via online saja di dokter gitu, di salah satu aplikasi dokter gitu. Terus obat-obatnya pun sudah diberikan segala macam, ya udah tinggal isolasi mandiri aja sendiri gitu. Dan kepanikan itu pun sebenarnya karena mungkin sudah terbiasa, dan memang momennya pada saat itu sudah banyak sekali teman-teman circle terdekat ini yang positif, banyak kan yang... <laughs> jadi bukan hal yang menakutkan lagi kemarin gitu, justru kayak pertanyaan-pertanyaannya lebih ke banyak bercanda-bercandanya karena kan kita kayak saling support satu sama lain untuk bisa gimana caranya bangkitin imun gitu kan itu doang nih sekarang yang 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 di di apa dipikirin dan gimana caranya untuk cepet negatif city value-nya cepet cepet naik gitu kan cuma itu doang sih dok kalau Penang di first wave itu kayaknya masih bingung belum tahu obatnya apa kemudian triknya seperti apa itu pasti wow dokter pasti kayak akan Sangat pusing sekali nggak sih di posisi itu. Itu uh, swab antigen masih jarang dan harganya masih mahal hmm, banget. Jadi belum banyak yang bisa melakukan swab antigen itu juga. Jadi kayak gimana nih yang butuh cepet bisa cepet nih. Kalau PCR nanti kelamaan nih. Hmm -mm. Terus ngapain nih? Terus kadang masalah pelaporan ini juga uh, banyak dari kita yang miss karena mungkin merasa uh, nanti kalau jangan-jangan lapor ke bidan desanya setempat atau puskesmas tempat, uh, nanti jangan-jangan malah diomongin tetangga nih nah jangan pernah berpikir seperti itu karena memang ya. ketika kita tidak melakukan pelaporan tracing-nya akan jauh lebih sulit dan kita untuk mendapatkan treatment itu sendiri akan jauh lebih sulit juga karena orang-orang uh, yang seharusnya berkepentingan untuk memberikan uh, perawatan ke kita juga aksesnya akan semakin terbatas itu dia ya jadi semoga pengalaman dari dokter hasmi ini juga bisa merubah pola pikir kita dan juga orang-orang sekitar kita juga ya seperti itu Oke, ini untuk dokter Virial ya. Kita beralih ke dokter Oke, Mbak Virial. Michiko. Dokter, seringkali kan orang tidak siap ketika dinyatakan positif COVID-19. Apakah nah. ada kemungkinan untuk menunda penanganan, nih, dok? Dalam kondisi bagaimana dan apakah misalnya jika tanpa gejala atau hanya gejala ringan saja nih, dokter Virial? Oke, makasih Mbak Michiko pertanyaannya. Nah, sebenarnya saya pribadi nih excited ya sama interest banget sama pengalamannya Mbak Michiko dan pengalamannya Dr. Hasmi. Di mana kan kalau misalnya Mbak Michiko dan Dr. Hasmi ini melakukan acceptance, jadi menerima keadaan COVID-19 dan langsung mengambil tindakan atau penanganan segera mungkin. Tapi juga sayang sekali ya di sebagian besar masyarakat ini ada yang masih tidak siap dengan status positif COVID-19. Nah, ketidaksiapan ini akhirnya berdampak apa sih pada masyarakat? Ada dua dampak besar. Nah, yang pertama, karena masyarakat nggak siap, akhirnya masyarakat sebagian besar itu takut untuk melakukan testing COVID-19. Dan yang kedua, masyarakat kalau misalnya udah dapat nih hasil positif COVID-19. Nah, itu kalau misalnya dia tidak siap cenderung merahasiakannya atau tidak melakukan isolasi mandiri. Nah, di mana dua hal ini berdampak besar pada prinsip 3T, ada tracing testing dan juga treatment. Padahal 3T ini adalah salah satu komponen yang dapat memecah atau memutus rantai Covid di daerah tersebut. Kalau misalnya ada dua hal tadi, dampak negatif dari ketidaksiapan pasien Covid-19 dan akhirnya berdampak pada terhambatnya 3T, maka status Covid-19 di daerah tersebut dapat stagnan Mbak Michiko atau bahkan meningkat kasusnya. Dan yang perlu teman-teman ketahui nih Sebenarnya, kalau berhubungan dengan penanganan COVID-19, diseimbangkan dengan manifestasi klinis dari COVID-19. Sebenarnya, apakah semuanya butuh penanganan atau tidak, sih, dokter? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah semua kasus COVID-19, dari segala jenis tipenya, mau dia bergejala ataupun mau tanpa gejala. Dan kalau misalnya gejala ini kan kita bagi ya teman-teman, ada gejalanya ringan, ada gejala sedang dan juga ada gejala berat. Untuk semua tipe ini, semua tingkatan manifestasi klinis Covid ini semuanya perlu tindakan segera, perlu penanganan segera ketika hasil Covid virus SARS-CoV-2-nya, ibaratnya sudah kedetek nih dari swab antigen ataupun PCR, hasilnya sudah positif, harus melakukan isolasi mandiri, ataupun kalau misalnya kasusnya, mulai dari moderate sampai, sampai critical, itu harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Sekaligus isolasi di rumah sakit, dan teman-teman mulai dari yang tidak gejala sampai gejalanya itu berat, atau bahkan kritis, itu punya treatment atau terapi masing-masing. Dampaknya apa kalau misalnya masyarakat ini nggak sadar dan angka tracing testing treatment ini menurun? Dampaknya adalah pada si penderita COVID-19 itu sendiri dan pada lingkungan sekitarnya. Pertama, dampak pada si penderita COVID-19 apa aja sih dok? Teman-teman, treatment itu penting banget karena yang namanya treatment atau penanganan pada COVID-19 itu dapat menghambat kasus yang tidak bergejala biar selamanya dia akhirnya sembuh, nggak jadi bergejala. Kalau misalnya teman-teman melakukan penundaan treatment Kasus yang tidak bergejala semulanya itu nanti bisa bergejala, teman-teman. Kasus yang gejala ringan bisa jadi gejala sedang, bahkan kasus yang gejala sedang bisa jadi gejala berat. Dan kalau misalnya teman-teman menunda untuk isolasi, itu jahat banget sama masyarakat sekitarnya karena tentunya penyebaran COVID-19 tidak akan terputus dan terkontrol. Dan butuh waktu lama untuk mengendalikan COVID-19 di daerah tersebut gitu mbak Michiko, iya yeah, um, dokter kayak beberapa case gitu kayak saya menemukan beberapa teman-teman yang mm -hmm. egois gitu ya karena posisinya adalah kita aku pun kayak harus kehilangan beberapa pekerjaan kan harus isolasi mandiri dan banyak loh teman-teman tuh yang kayak tidak berdosa tahu kalau yeah, nyopot tapi dia masih beredar di dunia kerjanya masih beredar di tempat tongkrongan masih nongkrong, makan, sana sini gitu. Sedangkan kita nih yang memang menerapkan dan peduli dengan sekitar kita gitu kan ya. Kayak oh my god, gila kayak benar-benar acu banget dan itu tuh masih ya, benar. Ah, aku tuh kayak gemes banget dengan orang-orang seperti itu gitu loh. Dan iya benar banget. Gak ada rasa sosialnya kurang jiwa sosialnya. Banget. Itu aku gemes banget tuh ada aku nemuin beberapa teman-teman aku yang masih kayak gitu. Oh my god. Orang-orang oh, okay. selfish oh, okay. itu ada di sekitar kita. Kita nggak yeah, bisa Iya, gitu. Bener-bener. Oh my God, seacu itu kah? Sebenarnya cuman ya sudahlah ya. Susah kalau diomongin memang harus kesadaran dari diri sendiri ya, dokter ya. Bener Biasanya banget. Biasanya orang-orang yang selfish atau egois itu belum sampai yang terkena COVID atau mm -hmm. dia belum sampai yang terkena atau belum sampai yang sampai kehilangan orang-orang yang berharga bagi diri mereka. Biasanya bener, bener, orang itu. yang sudah sampai dia kena sendiri. Kemudian, merasakan kehilangan itu sendiri biasanya hati-hatinya luar biasa banget, <laughs> Iya, Tapi, dokter Hasbi, sebagai nakes, yang juga sebagai penyintas COVID, juga uh, alumni lah ya, ada masukan gak sini ya, bagi mereka-mereka yang merasa tidak siap terus berujung egois, masih kemana-mana, segala macam gak mikirin keluarga, gak mikirin orang sekitar, gak mikirin kluster kantor gitu. Bagaimana caranya supaya? siap nih pada saat dinyatakan positif COVID-19 nih dokter Hasmi. Nah pertanyaan yang sangat bagus banget nih dari Mbak Miziko nih sebagai sesama alumni Universitas Corona Indonesia ya Mbak ya kita. Dapat nah, gelar tambahan. Iya ya, benar benar benar. Sarjana Corona. Mungkin kalau saya udah yang sarjana peruswir ya udah habis sudah duluan daripada Mbak Miziko nih. Iya benar. Sebagai <laughs> pengulas ya. nih uh, saya mungkin lebih kesaran ke teman-teman yang uh, belum pernah terkena karena secara mentaliti orang-orang yang sudah pernah terkena dan dengan yang belum pernah terkena itu akan berbeda sekali. Biasanya orang-orang yang sudah pernah terkena sampai serangan yang kedua, serangan ketiga itu hati-hatinya bakal lebih hati-hati banget karena ya nggak bisa kita pungkiri kadang juga terjadi PTSD juga yang post traumatic stress disorder karena memang itu bakal jadi beban pikiran banget. Beda sama orang-orang yang belum pernah terkena, maka rasa awarenessnya akan semakin lebih kurang, dia ya lebih selfie seperti itu. Nah, ketika memang kita dinyatakan positif, saran saya yang pertama adalah acceptance secepat mungkin. Karena semakin kita denial dan kita mengulur waktu untuk sampai ke fase penerimaan, maka akan semakin banyak hal-hal yang kita korbankan. Berapa banyak sih orang yang akhirnya egois kemudian merasa aku ini sebenarnya sehat kok, belum bisa menerima yang efeknya ini justru malah berakhir dengan banyak sekali kabar duka dan penyesalan. Kalau boleh sedikit cerita, jadi di keluarga saya waktu first wave itu alhamdulillah uh, sehat semua dan alhamdulillah bisa kembali beraktivitas sempurna. Tapi waktu second wave kalau boleh cerita nih mbak, saya kehilangan enam orang. Oh, satu nenek dari sepupu saya, kemudian tiga orang bude saya, satu orang tante dan satu orang um. Yang itu benar-benar saya kenal banget sejak kecil dan ya memang meskipun saya sendiri yang berada di lingkungan dunia medis, tetapi untuk mengedukasi orang-orang yang di sekitar kita atau terdekat kita sendiri itu PR-nya besar banget. Jadi karena memang orang-orang itu untuk sampai ke fase acceptance itu sulit sekali. Bahkan masih dunia, enggak kok ini sakit tipes kok. Enggak kok ini aku tuh sakit DBD. Karena memang ya gejalanya tumpang tindih, demam. Mungkin bisa juga widalnya, salmonellanya naik. Sehingga orang kan berusaha mendenial ini adalah gejala penyakit lain kayak gitu. Nah, akhirnya ketika semakin menunda, semakin menunda untuk ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan, ya otomatis akan banyak sekali hal-hal yang kita korbankan. Boleh kita uh, berpikir sejenak kayak gitu, tapi jangan terlalu lama. Harus segera. Aku memang COVID, keluarga gue memang didiagnosa positif COVID, dan apa yang harus aku lakukan ini adalah yang paling penting kayak gitu. Jangan sampai kita menunda. Uh, untuk ke rumah sakit, untuk mendapatkan treatment, untuk melakukan 3T yang tracing, kemudian testing dan treatmentnya terlambat, sehingga nanti akan banyak sekali kabar-kabar duka dan penyesalan dari dalam diri kita. Jadi sering banget ketika seseorang minta saran kepada saya, saya positif nih, gimana? Kamu nggak usah banyak mikir. Sekarang, segera kamu testing keluargamu, dan yang kira-kira desaturasi, kira-kira saturasinya di bawah 95%, langsung segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Jangan pakai mikir. Dan kebanyakan biasanya beberapa yang berpikir ulang, ya dalam hitungan jam, nggak sampai 24 jam, biasanya akhirnya mengabari terima kasih sudah dibantu. Akhirnya ibu saya meninggal ya semoga syahid, semoga diterima dan lain-lain. Itu karena mungkin hanya menunda sekian jam karena progresivitas dari virus COVID sendiri ini jujur ngeri Sain. banget. Apalagi yang apalagi yang second wave. Saya tuh sampai, saya yang uh, berada di institusi pendidikan di Sutomo yang mungkin uh, ranahnya di IGD menular itu dipegang oleh teman-teman penyakit dalam dan jantung, itu saya sampai diberdayakan di IGD. Dan saya di second wave itu sampai yang pakai hazmat 8 jam di IGD dengan posisi 300 atau 350 pasien oh. itu berbaris di IGD sampai di parkiran. Dan itu saya, ya Allah mas Allah, apa kayak gimana nih? Gimana nggak stres? burnout loh itu yang semua yang pada jaga juga ya, nakesnya nah, nggak cuman nggak cuman keluarga pasien yang stres karena nggak dapat oksigen nakesnya tuh satu dokter satu dokter penyakit dalam tuh bisa pegang 20 puluh sampai tiga pasien padahal yang bertugas sana udah mungkin satu shift 7 jam itu ada kalau 20 dokter yang turun tapi itu yang memang sesuatu yang burnout banget dan banyak sekali juga dari tenaga nakes yang akhirnya juga mereka positif juga karena imunitasnya mungkin turun karena dia stres burnout Kemudian, juga karena kesehatannya, makannya akhirnya kan kita ketika pakai hazmat, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya susah kan? Karena kalau yeah. buka masker, ya kita harus udah selesai. Tapi kita jadinya nahan makan, nahan minum, akhirnya juga mungkin secara asupan kita kadang lalai, ya, sebagai tenaga kesehatan. Nah, teman-teman, jadi segera menerima, jangan egois, jangan selfish, karena yang rugi itu bukan kita sendiri, tapi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, tenaga kesehatan, dan mungkin dalam skala lebih besar. Pemegang kebijakan dan pemerintah juga semakin repot ketika uh, yang egois ini sebenarnya cuma satu orang. gitu sih Mbak Michiko. Oke, okay, dan alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa krisis di bulan Juli itu ya. Uh, ya Juli bener. dan Juli ya dokter ya? Iya, Juli. Juli dan Juli. Bulan Juli itu, aduh itu aku nggak kebayang. Dan ternyata memang ada ya dokter, IGD, UGD sampai dengan koridor-koridor. Uh, Parkiran pun kepakai Mbak Michiko. Ya ya aku merinding sih itu kalau di Surabaya sendiri tuh sampai kita pakai tenda uh, ya, kontainer. ya kontainer iya hmm. kontainer tenda dan kontainer itu kita sulap menjadi bangsal perawatan covid sementara sampai akhirnya pasien itu karena ketika mengantri dengan kondisi oksigen yang tidak cukup kemudian kondisi tempat yang tidak memadai otomatis juga akan berpengaruh sekali terhadap psikologis dan kesehatan pasien juga sehingga mungkin para pemegang kebijakan itu juga Putar otak banget, ini harus ngapain biar semua orang tertangani? Karena ketika satu orang saja tertolak, ya potensinya ketika sampai rumah, ataupun pasien itu juga banyak juga, loh, yang tiba-tiba karena dia nggak sabar menunggu kamar pulang sendiri, kayak gitu, pulang paksa atau minta paksa sendiri untuk pulang. Ya, akhirnya kondisinya semakin memburuk dan justru berakhir dengan kabar duka seperti itu, Mbak Michiko. Oke okay, ya, Dokter Hasmi. Tapi kalau kita masih ngomongin tentang ngomongin tentang mental yang siap tidak siap pada saat kita dinyatakan positif COVID-19 ini untuk Dokter Virial ya. Bagaimana nih Dokter menghadapi orang yang tidak siap secara mental dan menolak dinyatakan positif COVID-19? Bagaimana sebaiknya sikap kita dan apa saja nih resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi dalam situasi demikian nih Dokter Virial? Oke, nah ini pertanyaannya, Mbak Michiko. Masih berhubungan sama yang sebelumnya, ya, teman-teman semua. Jadi, masih seputar ketidaksiapan masyarakat. Kalau misalnya tadi di pertanyaan sebelumnya, saya lebih jelasin tentang efeknya. Sekarang, gimana sih cara kita menangani ketidaksiapan yang ada di masyarakat? Teman-teman semua harus tahu alasan terbesar atau akar permasalahannya, kenapa sih banyak masyarakat yang masih belum siap untuk menerima bahwa dirinya positif COVID-19 adalah karena paradigma atau stigma negatif yang ada di masyarakat sendiri. Nah, oleh karena itu, hal terbesar untuk mengendalikannya adalah kita pertama kali harus men-switching dulu nih. Paradigma negatif harus diubah. Harus diketahui bahwa yang namanya penderita COVID-19 itu butuh kepedului, kepedulian ya, Mbak Michiko. Butuh dipedulikan, jangan dijauhi. Jangan nah maksudnya COVID-19 itu bukan aib. Iya, yes, benar. benar. Benar banget. Dan masih ada teman-teman kita tuh yang mungkin mohon maaf nih dokter ya. Iya, iya, iya. ilmunya. Iya. Yeah. Jadi aku kadang sebel, kadang yes. mereka gajing lah masih lu sih banyak keluar rumah apa 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 iya yeah. lagi positif covid 19 ini mohon maaf nih <laughs> benar, gitu ya dan, dan harusnya positif, butuh di support tapi malah dibikin down iya yes, benar sebenarnya nah udah drop tuh dokter mentalnya, bener. selain mentalnya sih penderita COVID-19 ini drop dan juga jadi bumerang tersendiri loh bagi masyarakat di lingkungan itu yang masih punya stigma negatif bumerangnya adalah apa ya tadi yang saya bilang karena ketidaksiapan tinggi yang bis, uh, ada masyarakat nih positif COVID-19 karena dia tahu dia bakal dikucilkan. Bakal dianggap aib tuh penyakitnya yang semulanya dia mungkin mau isolasi mandiri, ataupun dia sebenarnya pengen dipedulikan karena kita tahu kalau misalnya gejalanya itu masih ringan atau tanpa gejala, kan sarana prasarana rumah sakit di pemerintah ataupun di suatu daerah kan kadang masih terbatas. Banyak juga nih, sekitar bulan Juni, Juli kemarin itu kasus isolasi mandiri meningkat banget di masyarakat, terutama yang tanpa gejala dan gejala ringan. Nah, kalau kayak gini tuh harus diperhatikan, bukan dikucilkan ataupun dijauhkan. Karena kalau misalnya masyarakatnya tadi itu positif COVID-19 dan dia sadar ada stigma negatif di situ, maka dia bisa-bisa tidak melaporkan kalau misalnya dia itu sakit atau menderita COVID-19. Akhirnya apa? Dia nggak mau nih yang namanya isolasi mandiri, terus nggak mau melakukan treatment. Nah, ini selain bahayanya di dirinya, dia juga menjadi bumerang buat masyarakat sekitar. Akhirnya apa? Penyebaran COVID-19 nggak putus-putus, malah semakin menyebar. gitu. Dan harus diketahui Memang kalau misalnya pandemi Covid-19 ini jiwa sosial kita memang ditantang banget, teman-teman. Sama-samalah kita ningkatin kesadaran kita buat apa? Buat melakukan 3T tersebut, yaitu ada tracing, testing, dan juga treatment agar apa? Agar yang menderita Covid-19 ini tidak menambah progresivitas penyakitnya. Jadi yang tadi saya bilang ringan nggak jadi sedang, sedang nggak jadi berat gitu. Dan ini mengurangi angka perawatan di rumah sakit. Seandainya orang yang terkena COVID-19 langsung siap dan langsung mendapatkan pengobatan, jadinya tidak menjadi kasus yang berat dan butuh perawatan di rumah sakit, mungkin akhirnya mengurangi angka rawat inap di rumah sakit dan juga mengurangi angka kematian di rumah sakit. Karena apa teman-teman semakin ke delay Treatment atau penanganan COVID-19 itu akan meningkatkan angka kematian dari COVID-19 itu sendiri itu, itu mbak Michiko. Oke, okay, dokter Virial ya. Jadi seperti itu loh teman-teman ya sudah kita bahas. Tapi sepertinya kalau makin kesini nih dokter ya, yeah. kalau, hmm, aku melihat teman-teman semua ini sudah semakin aware gitu kan. Jadi yang sudah positif pun sepertinya juga sudah berani untuk membawa ke sosial media gitu kan ya udah mau sharing pengalamannya seperti itu kayak ada beberapa momen kemarin aku mendapati guys gue uh, positif oh kita dingin gitu dengan hasil tes so yang berinteraksi atau bertemu gua selama tiga hari ke belakang monggo dites ya kayak gitu-gitu loh jadi teman-teman eh, ini gitu, gitu, semakin semakin um, ya? makin banyak orang yang sudah bisa menerima karena Seharusnya sekarang itu sudah semakin banyak yang terkena, ya. Jadi, ketika kita tahu kita positif, oh, ini kok kemarin juga si A, si B, si C juga pernah kena, kok, dan mereka survive. Mereka bisa melewati itu semua, sehingga kadang sekarang itu udah lebih orang lebih bisa menerima, lebih cepat menerima, kemudian juga lebih cepat untuk sharing. Sehingga, ketika kita sharing pun, orang akan caring juga sama kita, akan dapat perhatian yang baik juga, sehingga penanganannya juga akan lebih cepat lagi berarti keterbukaan sebilangan. itu. Yes, iya, yes. dokter ya. Karena makin kesini udah mulai nih, apalagi yang anak-anak mudanya gitu kan, mm. udah makin peduli juga nih makin kesini ya kan. Oke, okay. um, ini aku pengen nanya lagi sama dokter Hamzi, dokter Hamzi ya. Sebagai dokter yang mendampingi atlet Paralimpik yang ya notabene, penyandang disabilitas, apakah ada perbedaan dari sisi mental mereka nih dokter ya dalam menerima kondisi mereka? Yang spesial gitu, yang berbeda. Apakah ada uh, lesson learn yang mungkin perlu ditiru atau dipelajari oleh mereka yang tidak siap mental saat dinyatakan positif COVID-19 ini, dokter? Oke, ini pertanyaan menarik nih, karena memang beberapa kasus kemarin ketika second wave juga ada beberapa dari tim kami yang memang juga uh, terdiagnosis. Tapi ini memang menjadi sebuah tantangan sebenarnya secara fisikal mungkin mungkin beberapa dari atlet-atlet kita mengalami keterbatasan secara fisik tetapi itu tidak secara mental karena secara mental itu mungkin saya mungkin merasa mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan saya karena kalau secara fisik sebenarnya tidak ada hal yang berbeda justru malah mereka atlet hampir setiap hari makannya itu kita kontrol gizinya itu juga diberikan makanan-makanan uh, terbaik kemudian mereka setiap hari pun berolahraga rutin sehingga secara sistem imun mereka jauh lebih baik dibandingkan mungkin saya dan teman-teman yang lain. Kemudian juga beberapa kemarin itu bahkan tanpa gejala atau gejalanya pun ringan sekali. Nggak ada yang sampai gejala sedang, cuma tanpa gejala dan ringan. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya antara uh, masyarakat umum atau orang-orang uh, dengan disabilitas itu sendiri. Karena mungkin di luar sana yang bukan atlet pun juga banyak sekali orang-orang dengan disabilitas yang juga terkena Covid dan itu enggak ada perbedaan karena sistem kekebalan tubuh kita, sistem imunitas kita itu sama, tergantung bagaimana kita memanage itu sendiri. Nah, mungkin beberapa case spesial pada orang-orang dengan tunagrahita atau orang-orang dengan uh, kecerdasan kemampuan intelektual atau kognitif yang berada di bawah rata-rata. Nah, sehingga kadang PR-nya kita harus edukasinya itu butuh waktu lebih lama kemudian lebih butuh effort untuk melakukan edukasi sampai membuat seseorang dengan tuna itu ngeh oh, bahwa aku ini positif COVID-19 dan aku harus menerima ini dan apa yang harus aku lakukan itu PR nya kepada orang-orang yang dengan tuna grahita. tetapi spesialnya mereka adalah ketika mereka sudah tahu di edukasi dan saya ini COVID justru hampir-hampir tidak ada fase denial oke okay, dok apa yang harus saya lakukan dan semua edukasi saya itu masuk semua. Kamu yang penting jaga kesehatan, makanmu dilanjutin. Sementara ini kamu di kamar hotel di pusat pelatihan masing-masing, jangan kontak sama atlet yang lain, dengan pelatih, dengan ofisial yang lain. Semuanya kebutuhan kita cukupin masker, vitamin semuanya ada. Kamu tinggal di dalam kamar, kamu nikmatin masa isolasi ini sebaik mungkin. Dan itu nggak ada denialnya. Jadi ketika kita mengedukasi itu benar-benar, iya, oke okay, dok, saya harus apa? Iya, oke. Okay beda sama masyarakat umum yang mungkin bahkan jauh lebih kritis apalagi semakin pinter kadang tuh kita ketemu pasien dengan intelektual yang lebih tinggi kecerdasannya di atas rata-rata otomatis rasa denial dan rasa ngeyelnya itu juga di atas rata-rata sehingga butuh effort lebih untuk mengedukasi untuk meyakinkan dia segera ke fase kepenerimaan itu jauh lebih sulit tapi dengan or pada orang-orang tuh negara kita ini ketika sudah bisa menerima edukasinya itu wah gampang banget untuk melakukan isongan dan lain-lain, karena apa mereka nggak terlalu banyak pertimbangan dan penolakan, mereka langsung menerima dan segera mengikuti apa saran yang kita berikan. Itu Mbak Michiko, seperti itu ya. Oke, sahabat Kompas, di sini sudah semakin jelas, juga sudah semakin teredukasi, juga nih. Mungkin yang kemarin-kemarin uh, juga uh, masih ragu gitu, kayak untuk bisa mensupport teman temannya yang kira-kira memang sedang fighting uh, COVID-19 ataupun juga keluarga terdekat dan lain-lain Tapi kalau untuk kita ataupun juga sahabat kompas yang sampai sekarang Alhamdulillah belum tertular nih dokter Virial ya Apakah ada hal tertentu okay. persiapan yang dapat atau perlu kita lakukan untuk mengantisipasi jika suatu waktu ternyata kita positif Oke okay. nah Makasih Mbak Michiko pertanyaannya nah memang pertanyaan ini paling sering juga nih dikepoin sama masyarakat yang mungkin belum pernah Punya pengalaman COVID-19, tapi dia pengen berjaga-jaga atau pengen punya antisipasi. Kalau seandainya dia COVID-19, apa sih yang harus dilakuin? Nah, jadi teman-teman, tentunya ada cara untuk mengantisipasi agar, kalau misalnya tertular COVID-19, manifestasinya tidak berat dan angka kematiannya tidak tinggi. Teman-teman harus tahu kalau lawannya, si virus SARS-CoV-2. Jadi, si virus SARS-CoV-2 ini, kan, dia penyebabnya COVID-19, Mbak Michiko. Nah, virus SARS-CoV-2 ini, ketika berada di dalam tubuh manusia, lawan atau musuhnya adalah sel imunitas tubuh. Jadi, gimana cara mengantisipasinya sebelum terkena COVID-19 agar kalau terkena itu tidak berat, ataupun angka kematian tidak tinggi, kalian harus melakukan persiapan imunitas tubuh masing-masing. So, gimana sih cara ningkatin imunitas tubuh? Gitu, pasti kan muncul nih sekarang pertanyaannya, teman-teman. Cara meningkatkan imunitas tubuh pada seseorang itu dalam hal pandemi COVID-19 ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, melakukan vaksinasi. Ini pastinya udah pada sering banget digembar-gembarin ayo vaksinasi. Nah, vaksinasi itu tujuannya adalah menciptakan pertahanan tubuh atau sel imunitas tubuh yang spesifik. Jadi dia spesifik menyerang si virus SARS-CoV-2. Cara yang kedua adalah melakukan upaya-upaya gaya hidup sehat. Nah, upaya gaya hidup sehat itu gunanya untuk meningkatkan kualitas imun yang dasar dasar atau general. Nah, gimana sih caranya dok meningkatkan imunitas tubuh dasar kita? Caranya adalah melakukan beberapa hal. Yang pertama, hindarin stres, teman-teman. Jadi, kalau misalnya seseorang itu mengalami stres, tahu nggak sih kalau di dalam tubuhnya ada yang namanya stres hormon atau hormon kortisol, yang ketika dia dihasilkan tuh di tubuh, dia akan menurunkan produksi sel imun. Makanya orang yang sering stres kayak kita ya Dokter Hasmi itu biasanya Merup banget nih. Mungkin Babi Ciko juga ya. Babi Ciko memilih sering lembur, sering kerja, mobilitasnya tinggi juga kan. Nah, itu dia. Aku enggak yakin tapi kayak uh -uh. stresnya di uh, menjadi itu kayaknya double ya, Dokter ya. Iya, bener banget sih Mbak Michiko. Belum lingkungan rumah sakit ataupun luar rumah sakit. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya orang itu stres, daya imun tubuhnya akan menurun. Nah, terus yang kedua, kalian harus melakukan olahraga. Nah, ini dokter Hasmi ini masternya atlet, masternya olahraga. Nah, olahraga itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh dan juga melancarkan aliran darah itu ke seluruh sel-sel termasuk sel imun karena yang namanya sel imun juga butuh nutrisi dan pasokan oksigen yang baik agar dia bisa berfungsi maksimal orang yang sering olahraga pastinya imunitasnya lebih baik daripada orang yang jarang berolahraga paling enggak e, kalau misalnya olahraga itu seminggu 150 menit ya dokter Hasmi benar-benar ya? Itu kalian teman-teman bisa dibagi nih, jadi 5 sesi, paling nggak per sesi itu 30 menit. Terus yang ketiga teman-teman, makan makanan yang bergizi seimbang. Jadi sekarang bukan namanya 4 sehat 5 sempurna lagi. Namanya itu gizi seimbang. Artinya mengandung makronutrien dan mikronutrien. Untuk kalian yang belum terkena COVID-19, belum punya penyakit apapun sehat walafiat, sebenarnya suplementasi vitamin itu tidak harus diperlukan. Asalkan makanan kalian itu kalian jaga. Makronutriennya itu terkandung. Ada proteinnya, ada karbohidratnya. Ada kandungan lemak, terutama lemak yang unsaturated fat artinya banyak kandungan omega misalnya di ikan salmon dan sebagainya. Terus juga mikronutrien itu mengandung banyak vitamin. Banyakin buah sayur. Orang yang setiap hari makannya tuh komplit ada karbohidrat, protein, lemak terutama lemak yang tidak jenuh dan buah sayur-sayuran itu sebenarnya tidak perlu suplementasi vitamin kecuali dia sudah uh, jatuh dalam keadaan sakit memang perlu tambahan suplementasi. Terus jangan lupa hidrasi atau cairan tubuh kalian dijaga. Jadi cairan itu di dalam tubuh itu gunanya apa sih? Teman-teman harus tahu. Sel-sel tubuh kita termasuk sel-sel imun itu makanannya itu adalah nutrisi dan juga oksigen yang dibawa sama darah. Nah loh, kalau misalnya kekurangan cairan, tentu eh, darahnya yang ada di dalam pembuluh darah itu juga bisa berkurang artinya nutrisi dan oksigen yang seharusnya disampaikan maksimal termasuk ke dalam sel imun itu tidak tersampaikan secara maksimal makanya orang yang dehidrasi itu cenderung sistem imun tubuhnya menurun nah ini juga jadi tantangan tersendiri ini buat para nakes yang kalau kita jaga ya mas hasmi kita harus tahan buat minum paling nggak selama seminggu kita Makan minumnya jadi kayak puasa juga tuh 7, ya, 8 bener. jam Oke Hasmat, keringetnya nah. padahal keluar terus. Ya bener gimana enggak dehidrasi banget ya. Jadi memang di sini itu kita semua terchallenge kok, seluruh lapisan masyarakat terchallenge di kondisi pandemi Covid-19. Nah, jadi intinya itu meningkatkan daya imunitas tubuh baik spesifik ataupun yang basic. Gitu Mbak. Nah, mungkin mau nambahin uh -oh. sedikit um, olahraga sendiri. Boleh, jadi boleh. memang uh, jangan sampai nih olahraga itu memang sama seperti makan dan obat, ada dosisnya, ada porsinya yang harus diatur sehingga bisa menimbulkan kekebalan tubuh yang cukup. Jangan sampai olahraga kita itu justru malah membuat kita sakit, banyak gak kasusnya, banyak banget. Nah, pertama untuk olahraga sendiri, memang untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, meningkatkan sistem imun itu. Pertama yang kita harus ingat itu Fitt ini rumusnya. Pertama adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu sendiri bisa kita lakukan 3 sampai 5 kali seminggu seperti yang tadi dokter Vivi udah bilang. Jadi 150 menit seminggu itu di menjadi 3 sampai 5 hari selama seminggu. Jadi 3 sampai 5 kali seminggu. Kemudian intensitinya mungkin untuk kekebalan tubuh kita bisa pakai dosis olahraga yang moderate atau sedang. Nah, ngitungnya gimana tuh? Ngitungnya biasanya kita pakai 40 sampai 60% heart rate maksimal kita. Uh, contoh sederhana, uh, kita bisa ngitung rumus dengan heart rate maksimum kita itu dengan uh, 220 dikurangi usia. Biar gampang hitungannya, contoh aja orang dengan usia 20 tahun. Orang dengan usia 20 tahun itu 220 dikurangi 20, otomatis heart rate maksimumnya atau detak jantung maksimumnya adalah 200. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dia butuh 40-60% dari heart rate maksimum itu sendiri. Jadi dia bisa berolahraga sehingga detak jantungnya itu naik di angka 80 sampai 120 kali per menit. Sampai 140 kali per menit 70% masih bisa ditoleransi. Tapi kalau intensitasnya sudah semakin tinggi sampai dia deg-degan, kemudian heart rate-nya sudah sampai 160 kali per menit, berarti olahraganya sudah berlebihan, yang nanti mungkin efeknya akan berkebalikan tidak tidak lagi meningkatkan sistem imun justru malah mengeras ya, ya, ya. memeras tubuh kita bekerja terlalu berat hmm. akhirnya malah menurunkan imun. Kemudian hmm. yang selanjutnya hmm. adalah time. Jadi waktunya tadi sudah disebutkan sama dokter Vivi kurang lebih 30 sampai 60 menit. Olahraga yang berlebihan dengan intensitas yang tinggi serta durasi yang lebih dari 60 menit atau bahkan 120 menit itu justru akan melemahkan sistem imun kita karena kita terlalu kelelahan kecuali memang kita atlet yang memang setiap hari berlatih itu nggak masalah tuh dua jam kadang lebih. Tapi untuk udah orang biasa ya. Ya, karena udah biasa tubuhnya udah menyesuaikan dengan kondisi kegiatan hariannya mereka uh, untuk latihan istirahat latihan istirahat seperti itu. tapi untuk orang biasa seperti kita mungkin 30 sampai 60 menit saja cukup. Untuk tipenya sendiri bisa dengan olahraga aerobik paling ringan ya jalan kaki, jalan cepat, kemudian bisa dengan jogging ringan, bisa dengan bersepeda, kemudian juga dengan renang nah itu adalah olah, olahraga aerobik yang e, sangat direkomendasikan sekali untuk meningkatkan sistem imun kita nah ada yang perlu jadi catatan di sini ketika kita berolahraga otomatis kita akan bertemu dengan banyak orang maka catatan penting di sini adalah harus pandai-pandai menempatkan diri kita di mana kita melakukan olahraga jangan sampai olahraga itu di halayak ramai pada nggak pakai masker akhirnya kita tertular juga dari sana Jujur sedikit cerita, sedikit penyesalan dari saya. Mungkin ketika waktu itu saya kan termasuk mungkin beberapa di sini juga nih ada pegawai-pegawai angkatan corona nih. Jadi waktu corona kemarin itu tiba-tiba orang itu pada demen gowe semua. Toko, semua tuh mendadak semua, mendadak gores semua. Mendadak, mendadak semua sampai toko sepeda tuh kosong semua stoknya. Saya tuh sampai wah oh, gila nih orang-orang antusiasmenya. <laughs> Tapi ini tidak diimbangi dengan edukasi yang baik sehingga orang-orang itu cenderung bersepeda, berkerumun, uh, mungkin lebih dari lima orang pada nggak pakai masker. Karena ketika bersepeda, otomatis ketika intensitasnya udah mulai sedang ke tinggi, otomatis kita akan engap ketika kita pakai masker. Itu nggak bisa dibungkiri. Soal penelitian memang semakin tinggi intensitasnya, kita butuh oksigen semakin banyak, akan semakin engap. Nah kalau kita sepeda hanya rame-rame, ya otomatis kita bakal jadi kluster sepedahan nih. Nggak Betul. jadi olahraga yang menyehatkan, malah justru olahraga yang mendatangkan Uh, sakit buat kita mungkin itu sedikit catatan tentang olahraga yang tetap aman dan tetap bisa meningkatkan tubuh kita itu dia pokoknya apapun yang berlebihan itu intinya tidak baik ya dokter ya jadi Gak olahragalah baik. secukupnya makanlah secukupnya beristirahat yang secukupnya oke baik ada iklan lagi di sini ya, Maaf, sponsor nggak ya? apa-apa gitu oke okay. <laughs> baik mungkin dokter sedang berolahraga juga loh berolahraga, juga. berolahraga <laughs> di sini, iya. Oke okay, okay. dokter, berbicara tentang herd immunity ya, yang mana di dewasa ini pun pemerintah terus menggalakkan vaksinasi ini sendiri. Bagaimana dengan mereka yang dinyatakan positif COVID-19? Apakah nantinya masih perlu divaksinasi? Regulasinya atau ketentuannya nanti seperti apa nih dokter? Mungkin di edukasi dulu nih untuk kita para penyintas-penyintas gitu -penyintas, dokter. Dokter Hazmi kali ya boleh dokter. Ya, yeah. jadi buat teman-teman yang memang penyintas COVID, yang alumni COVID nih harus tetap divaksinasi. Untuk rekomendasinya sendiri, di negara kita menggunakan patokan tiga bulan setelah terinfeksi. Okay. Jadi sebenarnya beberapa penelitian ilmiah di luar negeri itu sebenarnya tidak harus menunggu tiga bulan. Karena kadang belum sampai tiga bulan itu antibodi kita yang untuk COVID sendiri itu fiternya sudah mulai menurun. Bahkan okay. kemarin ada salah satu teman dokter juga yang bertugas di bagian COVID di Jadi setelah satu bulan ternyata fiternya sudah nol. Sehingga tetap butuh booster ulangan. Nah, kan kita nggak tahu nih kapan titer kita yang dari terinfeksi COVID itu cukup untuk melindungi diri kita, sehingga kita butuh diberikan booster ulang. Untuk regulasi di negara kita sendiri, orang-orang dengan penyintas COVID itu setelah tiga bulan boleh dilakukan vaksinasi. Kemudian yang dulu dua minggu jaraknya, sekarang itu satu bulan, satu bulan untuk vaksin yang kedua, kemudian untuk ke Moderna ini, untuk nakes ini, jarak yang ketiga ini biasanya dari vaksinasi yang kedua butuh waktu tiga bulan lagi. Nah, itu untuk regulasi di negara kita. Karena apa? Karena mungkin mengingat keterbatasan stok vaksin, distribusi vaksin yang masih belum bisa mencakup semuanya, sehingga orang-orang dengan penyintas COVID ini dianggap sudah memiliki kekebalan dibandingkan orang yang belum pernah terinfeksi. Sehingga mungkin vaksin ini butuh diprioritaskan kepada orang-orang yang belum punya kekebalan sama sekali agar segera mendapatkan duluan. Nah, mungkin nanti ketika stok vaksin ini akan semakin banyak, distribusinya merata, mungkin tidak perlu lagi menunggu tiga bulan. Mungkin orang-orang penyintas sebulan atau dua minggu sudah bisa vaksinasi. Tapi nanti kita sambil melihat keberjalannya waktu ya, karena kita juga menghitung juga tadi yang disebutkan Dr. Vivi tentang positif rate-nya berapa, kemudian orang yang tercakup vaksinasi yang belum ini berapa, akan ada hitung-hitungan ulang dari mungkin para pakar epidemiologi sehingga untuk menentukan kembali apakah seseorang ini kapan dibutuhkan vaksinasi untuk booster untuk penguatan sistem imun yang selanjutnya. Tapi pada dasarnya orang-orang dengan penyintas atau dengan positif COVID tetap harus vaksinasi ulang meskipun punya kekebalan karena kita nggak tahu nih kapan kekebalan tubuh itu habis dan itu butuh diberikan ulang. Nah seperti sekarang ini yang prioritas untuk vaksinasi ketiga adalah tenaga kesehatan karena apa? Mungkin karena terpaparnya sering banget, imunitasnya udah yang sering turun banget sehingga butuh di booster lebih awal. Nah, nanti setelah itu mungkin Moderna ini ya, vaksinasi yang ketiga akan juga menyasar orang-orang dengan prioritas selanjutnya setelah nah ke, seperti itu. Baik, Dokter Hazmi Jadi, untuk para penyintas jangan egois dulu ya. Marilah kita dahulukan untuk masyarakat-masyarakat um, yang memang harus di nomor kan gitu. Karena kita masih punya antibodi tersendiri yang katanya 3 6 bulan ya, Dokter ya? Isi ya, banget. Itu 12 wow. bulan penelitian terbaru Mbak Michiko. Berapa 12 dong? 12 juga masih. 12 ada. bulan. 12 bulan. Jadi, okay. Iya, jadi kan ilmu Covid ini terus berkembang, berkembang karena kan ya, persiapan ya. Iya benar. Kalau sekarang okay. ke penyintas 12 bulan punya 12 penyintas. bulan. Hmm. Itu sih yang memang saya baca terakhir di Twitter salah satu uh, akun Twitter dokter yang viral itu waktu itu ya. Uh, dia di Amerika <laughs> tapi dia orang Indonesia, okay. dan nge-tweet bahasa Indonesia gitu, oh, aku sempat baca sampai ya, oh, iya, 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 12 bulan gitu dok, dan ternyata betul dan ya memang, memang case by case ya uh, 6-12 bulan itu kan artinya adalah penelitian uh, terbanyak ya jadi kita setelah sekian banyak orang yang diteliti, nanti ternyata setelah 6-12 bulan masih punya kekebalan tubuh juga, nah oh, tapi memang case by case untuk beberapa case seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin karena faktor yang berbagai macam sehingga mungkin ada orang-orang yang memang dalam satu bulan atau tiga bulan itu antibodinya sudah mulai menipis sudah mulai habis sehingga harus segera diberikan booster lagi nah untuk orang-orang seperti tenaga kesehatan yang memang prioritas ya mungkin memang harus didahulukan karena tiga bulan itu bisa jadi antibodinya sudah habis dan perlu segera diisi ulang perlu segera divaksinasi ulang untuk meningkatkan tapi untuk orang-orang masyarakat umum yang mungkin tidak terlalu kontak dan pekerjaannya tidak terlalu beresiko, 6 sampai 12 bulan kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir ya dokter Vivi ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini untuk dokter Virial. Kalau sekarang kan kita sudah melewati sedang merasakan euforia vaksinasi sehingga banyak yang sepertinya merasa kebal sampai pada akhirnya oh tidak perlu menggunakan masker, apa itu prokes dan segala macam. Nah, Bagaimana tanggapan Dokter Virial dan apa nih pesan-pesan untuk teman-teman yang sudah divaksinasi nih, Dokter okay. Virial? Oke. Nah ini pertanyaan yang mungkin bisa dibilang punya power banget hmm. karena hampir setiap edukasi COVID ini penting banget. Banyak yang udah meremehkan itu namanya protokol kesehatan karena sudah melakukan vaksinasi. Ya. Nah perlu diketahui teman-teman semua kalau ini kan ibaratnya COVID War ya Mbak Michiko. Jadi di pandemi COVID-19 ini kita itu perang. Kita punya tiga senjata teman-teman. Dan tiga senjata ini harus semuanya dilakukan dan tidak bisa menggantikan satu sama lain karena masing-masing punya fungsinya sendiri. Senjata yang pertama itu adalah vaksinasi. Nah kita bahas dulu nih vaksinasi. Kalau yang namanya vaksinasi itu gunanya apa sih? Dia punya fungsi yang spesifik. Kalau seseorang itu divaksinasi, mungkin teman-teman ada yang kepo, "Itu isinya apa sih? Cairan itu isinya apa?" Dalam beberapa jenis produk vaksin, intinya adalah di dalam filenya itu, di dalam cairannya itu terkandung materi part, partikel ataupun materi genetik dari virus SARS-CoV-2, penyebab dari COVID-19. Nah, apakah bisa menginfeksi seseorang ya? Habis vaksin terus jadi terinfeksi COVID-19? No, teman-teman. Karena apa? Vaksin, uh, vaksinnya itu mengandung virus yang telah diinaktifkan. Dia tidak aktif lagi, bahkan nggak bisa membelah diri. Hidup pun nggak bisa. Terus gunanya apa? Masukin ibaratnya virus mati ataupun partikel virus ke dalam tubuh seseorang. Nah, gunanya adalah Ketika si bentuk atau struktur virus yang telah inaktif tadi masuk ke dalam tubuh seseorang, sel imun kita itu akan mengenali, "Oh, ini ya bentuk dan strukturnya dari virus SARS-CoV-2." Sehingga, kalau misalnya sudah kenal dengan bentuk dan struktur virus SARS-CoV-2, dia akan memproduksi lebih banyak tentara lagi, tentara dalam arti sel imun. Untuk apa? Untuk menyerang bentuk dan struktur ini ketika dia datang setelah si pendapat vaksin ini divaksinasi. Kalau misalnya ke depannya kedatangan tamu yang bentuk dan strukturnya itu sama seperti bentuk virus SARS-CoV-2 yang telah diberikan pada saat vaksinasi, itu akan diserang dalam jumlah tentara yang lebih banyak karena sudah dihasilkan atau diinduksi lewat proses vaksinasi. Jadinya vaksinasi itu membuat membuat apa? Membuat orang kalau misalnya setelah vaksin, sewaktu-waktu dia terkena COVID-19 nih. Ada virus SARS-CoV-2 yang berhasil masuk ke tubuhnya. Maka di tubuh seseorang tersebut, tentara yang udah dihasilkan tadi itu akan bekerja sehingga manifestasi klinisnya tidak seberat pada orang yang non-vaksin, yang belum divaksin dan angka kematiannya tentu lebih rendah daripada golongan yang belum divaksin. Terus nggak sampai situ aja. Dari omongan saya, teman-teman, tidak ada kata kalau misalnya sudah vaksinasi ibaratnya sudah bebas tanpa protokol kesehatan. Ataupun ada perkataan vaksinasi dapat mencegah infeksi virus uh, SARS-CoV-2 atau bisa mencegah COVID-19. Itu big false banget, salah banget. Karena yang namanya vaksinasi, itu tidak mencegah COVID-19 tapi mengurangi gejala ataupun mengurangi angka kematian. Yang mencegah si virus SARS-CoV-2 dari luar masuk ke dalam tubuh seseorang itu adalah tugasnya protokol kesehatan yang kalian lakukan masing-masing. Jadi jangan nyalahin pemerintah atau jangan nyalahin Nakes kalau misalnya udah vaksin tapi kok bisa terkena COVID, ya jelas bisa orang virusnya tetap bisa masuk. Yang dapat menghalangi virus dari luar ke dalam itu kan suatu yang menutupi atau sesuatu tindakan yang menghindari, yaitu 5M. Yang pertama kita pakai masker. Inputnya si virus Sars-Cov itu kan dari mata, hidung dan mulut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai masker, pakai face shield kan itu akan memprotek biar si virus nggak masuk. Terus yang kedua kita sering hand washing karena tangan ini kontak dengan berbagai macam dan Jangan sama sekali kita menyentuh muka tanpa melakukan handwashing terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah sekarang dipaparin lagi nih sama pemerintah ditambah mencegah kerumunan dan membatasi mobilitas lewat PPKM yang udah lewat. Oke, okay. nah, jadi teman-teman tahu, protokol kesehatan punya fungsinya sendiri, yaitu mencegah virus, biar nggak masuk. Vaksinasi punya fungsinya sendiri, yaitu ketika sudah kebablasan masuk, itu yang kerja vaksinasi. Makanya, teman-teman harus semuanya sadar bahwa vaksinasi dan si protokol kesehatan ini berdampingan tidak bisa salah satu aja dilakukan, tapi harus saling melengkapi. Kalau misalnya... 100, hampir 100 penduduk Indonesia sudah sadar tentang vaksinasi dan sudah sadar tentang protokol kesehatan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mutasi virus akan berkurang. Kenapa mutasi virus akan berkurang? Karena karena teman-teman, virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19 mutasinya itu adalah di dalam tubuh seseorang sendiri. Semakin banyak kasus, semakin banyak penyebaran, mutasi ini semakin banyak dan semakin dikit kasus mutasi akan semakin sedikit. Semakin banyak orang yang tervaksinasi dan semakin banyak orang yang mengalami uh mengutamakan nih protokol kesehatan, maka kita bisa mencapai waktu untuk herd immunity itu lebih singkat. Dan diperkirakan nih, teman-teman, kalau menurut ahli epidemiologis, kalau misalnya bangsa Indonesia ini hampir 100% masyarakatnya sadar tentang vaksinasi protokol kesehatan 3T, tracing, testing, dan juga treatment, itu mungkin pandemi pandemi ya pandemi COVID-19 itu akan berakhir 5-7 tahun Statusnya habis 5 sampai 7 tahun apakah bebas dari COVID-19? Sayangnya masih belum diperkirakan bebas, tapi diperkirakan akan stabil dan terkontrol sehingga seperti flu biasa atau ibaratnya penyakit endemi. Jadi sebelumnya pandemi jadi endemi. Dan masing-masing masyarakat udah punya imunitas tersendiri. Jadi manifestasinya kalau misalnya sudah stabil nanti mungkin seperti flu biasa. Tapi ingat harus dilakuin dulu yang namanya vaksinasi, protokol kesehatan dan juga 3T. Itu Mbak Michiko. Ya, ya wow. Kayaknya tadi oh, Mbak Michiko waktu, dokter Vivi Pak. bilang akan berakhir paling cepat 5 tahun. kayak Mbak, Mbak Michiko langsung Wow, kayaknya ngebayangin pakai masker 5-7 tahun ke depan tuh rasanya nah, gimana itu ya. Dokter sudah lelah sekali dengan permasalahan <laughs> ini gitu ya. Tapi ya gitu, karena Uh, pandemi ini belum berakhir ini ya Mas harus kita uh, hadapi juga jadi jangan aku nakutin dokter ya Oke okay. <laughs> okay. menarik sekali obrolan kita uh -uh. Untuk sore hari ini masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan cuman Kak Waktulah yang harus memisahkan kita, dokter. <laughs> Baik ya, terima kasih saya ucapkan untuk kedua sumber kita, dokter Virial dan juga dokter Hazmi atas ilmunya dan juga waktunya sudah di sharing bersama dengan sahabat Kompas di sini, sama saya juga tentunya sehat sehat ya dokter ya. Siap. Semoga harus. kita juga. dapat bertemu lagi nanti di obrolan obrolan menyenangkan. Okay. Kita bisa ketemu langsung tanpa harus pakai masker dan jaga jarak ya, mbak ya tentunya. <laughs> Sehat-sehat untuk dokter Hasmi dan juga dokter Virial Selamat siang, sampai jumpa lagi ya Selamat siang semuanya, mari Mbak Michiko, dokter ya. Hasmi okay. ya. Baik, ya sahabat kompas Itu tadi, kalau misalkan saya masih memberikan beberapa pertanyaan lagi Nanti akan, takutnya akan lebih panjang lagi Oke okay, baik, yang pasti menarik sekali obrolan kita Untuk episode kali ini, sekali lagi Untuk berbagai informasi seputaran COVID-19 Dapat diikuti di harian Kompas dan di website kami di Kompas.id. Dan setiap hari Kompas selalu menyajikan berita-berita terkini, artikel tips, serta infografis fakta dan data menarik tentang COVID-19. Yang pasti saya Michiko Paradiba pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya di program Tanggap Pandemi Selanjutnya. Bye, sampai jumpa!